apa pendapat anda sebenarnya? Patut tak kelonggaran diberi kepada golongan yang telah penuh vaksin, yang mana sebenarnya ia seakan-akan menyisihkan golongan yang tidak belum sampai turn dia untuk vaksin, dan juga seolah-olah double standard lah orang kata ya, kepada orang yang memilih untuk tidak mengambil vaksin. Mereka menggunakan kata-kata seperti medical apartheid, hak manusia, human rights, freedom of speech dan sebagainya. Now, satu protes berlaku di New York juga apabila vaksin ini telah diluluskan dengan penuh, maka New York meluluskan satu mandate yang mana golongan yang telah penuh di vaksin sahaja yang boleh masuk ke premis-premis seperti restoran, gym, pergi konsert dan sebagainya. So macam biasalah ya, US ni kalau protes-protes ni dia orang memang nombor satu lah. Maka dia orang pun buat protes. Saya tengok protes, clipping daripada protes tersebut in a very short clip daripada Daily Show by Trevor Noah punya clips, dan sangat sedih sebenarnya. Saya tengok anti-vax dekat Amerika pun tak cukup pandai pun sebenarnya ya. Jadi sangat sedih sebenarnya apa yang mereka cuba protes dan mereka cuba orang kata berjuang apabila mereka sendiri tak faham perjuangan mereka. Jadi apa yang saya nak cuba bawakan dekat sini ya, ada dua perkara yang tular yang saya rasa macam oh no, I need to go live. So saya cuba untuk tidak live ketika ada pergolakan politik sebab saya tak nak komen ataupun diasak untuk menjawab apa-apa berkaitan dengan politik. Therefore saya tak live for a very long time ya. Tapi bila dua perkara tular, saya buat keputusan untuk tampil ke hadapan ya. Yang pertama adalah seorang anggota tentera diberhentikan perkhidmatannya apabila beliau menolak untuk menerima vaksin, dan pihak kementerian beliau juga telah mengeluarkan apa ni orang kata information secara sah. Maka timbul persoalan di manakah human rights. Dan yang kedua juga tular satu berita bahawa satu pasangan bersama dua anak mereka yang tidak menerima vaksin telah masuk ke beberapa premis dengan menipu ataupun ya, saya tak pasti apa dia punya kesalahannya, alleged menipu ataupun alleged tidak diperiksa dia orang punya status vaksinasi ketika masuk ke premis-premis tersebut. Dan mereka telah salah seorang daripada mereka sama ada suami ataupun isteri post, dan pihak polis perkara itu tular dan pihak polis dia tangkap dahulu ya. Saya rasa belum disabit kesalahan tetapi dia tangkap dulu untuk siasatan. Now di sini saya nak bincangkan dengan you all semua . Siti Aisyah dah terima dos kedua pada 26 Julai. Wak Noh kata tak guna protes, bazir masa dia kata. Shankar kata dah dua dos, Christina kata dah dua dos. Now ini adalah pandangan saya tentang ia wajar ataupun tidak untuk diberikan kelonggaran. Saya nak cerita yang itu dulu ya. Wajar tak kita diberi kelonggaran untuk golongan yang telah divaksin untuk masuk ke satu-satu premis dan sebagainya? Di manakah human rights? Di manakah hak kemanusiaan ya? Sebab penerimaan vaksin ini secara sukarela, dan penerimaan vaksin ini adalah sesuatu yang masuk ke tubuh, maka mereka ada satu human rights. I do agree with that. Cuba kalian fikir, bila kita masuk bekerja sebagai staf kesihatan, kita kena ambil vaksin hepatitis B. Kalau seseorang itu ada jangkitan TB, dia akan dicutikan sehingga dia habis rawatan. Ini bukan sahaja dalam healthcare, saya rasa beberapa bidang tugas yang lain yang perlu berinteraksi dengan orang awam secara langsung. Jika mereka kena jangkitan seperti TB dan sebagainya, mereka perlu diberhentikan dari dicutikan. Sebab kita tak nak dia menjangkiti orang lain. Ya, hak dia untuk bekerja, kita tidak patut memandang rendah kepada dia walaupun dia ada penyakit ataupun jangkitan. Tetapi bila ia berkenaan dengan penyakit berjangkit, ya, bila ia berkenaan dengan penyakit berjangkit, ia melibatkan anda dan juga orang lain yang anda boleh jangkiti. Ini tak sama dengan penyakit seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. In fact, saya tahu ada satu movement yang tidak bersetuju dengan penyisihan kepada golongan seperti HIV. Jika mereka bekerja di low risk area, contohnya dia bekerja di belakang tabir sebagai
sebagai apa ni orang kata operator telefon dan sebagainya, tak ada masalah sebab dia tidak boleh menjangkiti orang lain. Ya, tetapi problem dia bila ada ability kita seseorang itu menjangkiti orang lain, maka pihak majikan ataupun badan yang lebih tinggi mereka mempunyai dia kena buat satu keputusan. Sekarang ni siapa yang lagi besar? Seorang individu ini punya human rights ataupun satu golongan punya public health rights ataupun infectious disease rights. So itu satu satu dilema yang dihadapi oleh badan berautoriti, ya, macam kita jadi mak bapak. Bila kita kata jangan keluar malam, saya tak kata malam memang bahaya di luar, tapi kita kena buat satu keputusan sama ada nak beri kebebasan kepada anak saya ataupun nak berikan lebih banyak keselamatan. Maka saya cakap nak keluar boleh sebelum maghrib balik. Sebab malam tu lebih berbahaya, tetapi tak boleh nak kata semua yang keluar malam berbahaya. Tak boleh kata yang keluar siang semua okey. Tetapi keluar malam, especially kalau dia perempuan, especially kalau dia wanita, walaupun kita rasa ia bertentangan dengan human rights, ia lebih berbahaya. Jadi bila ia lebih berbahaya, sebagai ibu bapa, kita kena buat keputusan untuk anak kita. Jangan keluar malam. Jadi sebab kakak tak boleh keluar malam, abang pun jangan keluar malam. Jadi kita buat satu yang adil untuk semua orang. Inilah keputusan yang perlu diambil oleh badan-badan, majikan dan sebagainya. Dan saya rasa di situlah timbulnya, di mana apabila macam saya nak pergi kerja tapi saya tak nak pakai uniform. Maka majikan kena buat keputusan sama ada saya nak benarkan Malar kerja tanpa menggunakan uniform ataupun saya perlu berhentikan dia sebab dia tak nak guna uniform, sebab uniform itu adalah code of conduct, polisi syarikat. So kalau kita seseorang tu jadi polis tapi dia tak nak pakai baju warna biru sebab biru tak ada feng shui untuk dia, dia nak pakai baju merah juga, tak boleh lah. Dia kena berhenti kerja, dia kena masuk jadi bomba. So you know, every majikan dia ada dia punya code of conduct, kecuali jika peraturan-peraturan sesebuah syarikat itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, bercanggah dengan akta lain dalam undang-undang, that means the core ones. Okay, perlembagaan persekutuan lah, ya, rukun negara dan juga perlembagaan persekutuan. Then contohnya majikan tak benarkan tutup aurat ataupun pakai tudung, saya rasa boleh challenge sebab ada clause agama Islam adalah agama rasmi, so you boleh challenge. Tapi perkara yang tidak begitu, then you tak boleh challenge. Alright, so this is my opinion. And then timbul persoalan, wajar tak kelonggaran ini diberi kepada golongan yang telah habis divaksin, dan wajar tak kelonggaran ini digunakan oleh kita yang telah habis vaksin. Now, ini komen saya. Kita tahu kes yang tular, yang satu pasangan menularkan, yang dia visit beberapa premis dengan menukar status mahu sejahtera ataupun tidak diperiksa. Jadi mungkin bukan salah dia tapi tidak diperiksa. Ia masih di bawah siasatan. Now, ini adalah satu status yang tular. Ini adalah seorang yang plan letak dekat social media dia tanpa dia sedar, saya rasa tanpa dia expect, dia tiba-tiba jadi tular. Cuba bayangkan betapa ramainya yang akan berbuat demikian. Kita semua tahu yang akan check status dekat entrance-entrance premis ini kebanyakannya adalah security guard, sebab company-company yang beroperasi dengan 50% ataupun 70% capacity ini tidak mampu mengambil pekerja baru khas untuk check status-status sebegini. Bukan cost effective untuk mereka. Jadi mereka akan gunakan staff sedia ada dan biasanya yang berada, betul, eksperimen sosial, ya, hashtag eksperimen sosial. Jadi yang biasanya berada di pintu masuk adalah abang-abang, pakcik-pakcik, uncle-uncle, security guard. Kebanyakan mereka di Malaysia ini adalah warga asing. Ya, warga asing. Jadi kita tahu bila pemeriksaan suhu, pemeriksaan mai sejahtera pun begitu banyak benda-benda yang disorok, penipuan yang dibuat. Saya sendiri pernah komplain begitu banyak premis yang mana suhu tidak diperiksa di hadapan, ataupun kita sendiri aja yang kena ambil suhu. Kita pergi, kita cek suhu, kita scan sendiri. Kalau orang belakang kita tu dia tak scan, dia masuk terus, kau layanlah, kau tengoklah. Dan sepatutnya premis tu okey, boleh ditulis kat depan tu hanya 40 pelanggan pada satu-satu masa, ada 100 kat dalam tu. Dengan budak-budaknya main-main lari-lari, kalau you all visit saya punya wall, saya pernah viralkan satu premis kedai ni yang buat macam tu dan sampai dia punya management contact saya.
And so many things. Kita tahu apabila sebelum ni pun, bila sepatutnya diperiksa gejala, sepatutnya diperiksa My Sejahtera, begitu banyak loophole yang golongan-golongan ini, sampai yang close contact pun boleh lolos pergi shopping. Yang positif COVID pun boleh lolos pergi speakmart lah, pergi itulah apa benda lah, macam-macam premis. Lolos pergi kerja pun ada. Jadi kita tahu undang-undang itu ada, tetapi begitu banyak loophole. Takkanlah kita nak suruh abang-abang polis kita berdiri di setiap premis, dia orang dah tak larat. Saya tak dengar pun ada pengambilan pegawai polis baru dalam pandemik ini. I'm not so sure, tetapi tugas mereka bertambah, SOP bertambah, mereka yang menjadi pegawai penguat kuasa, termasuk majlis perbandaran dan sebagainya. Mereka pun dah tak larat dah. Jadi kita tahu pandemik ini makin lama menjadi makin teruk, sangat tidak terkawal kerana kita bergantung kepada kejujuran oleh semua orang. Di situlah kita lack. Budak-budak tak dine in, hanya untuk pelanggan yang after complete dose, 14, whatever lah. Okay, fine. So, faham tak? Jadi, saya rasa, kelonggaran dan kemudahan ini telah diberi, tetapi the risk is very high sebab, okay, dah lengkap vaksin, boleh masuk. Pemeriksaan itu satu, penguatkuasaan itu satu. Contohnya lah seorang tu, dia baru ambil satu dos. Ataupun baru semalam terima dua dos. Ataupun sebenarnya tak ambil pun lagi. Dia tunjuk screenshot, dia tunjuk gambar digital certificate tu. Dia pun tunjuk. Lepas tu abang bangla tu kata kat dia, no, you scroll. I tak nak tengok screenshot, I nak tengok status. Abang bangla tu katalah, contohnya lah. Lepas tu dia pun buat-buat, dia kata phone saya hang dan sebagainya. Tiba-tiba dia meroyan, dia bergaduh dengan abang bangla tu. Dia bertekak dengan abang bangla tu. Then habislah, dia menang, dia masuklah. Sebab siapa yang bercakap lebih kuat, lagi menang. Faham tak? Jadi, it's very difficult untuk memastikan bila anda masuk mall tu, semua orang adalah jujur, semua orang tiada gejala, semua orang telah melengkapkan vaksin dan semua orang bukan dalam kuarantin, bukan pakai gelang dan tutup gelang dia dengan lengan panjang macam ni. We don't know. Kita tak tahu, kita tak ada statistik untuk level kejujuran seseorang itu. We don't have that. Alright, namun wajar tak kelonggaran ini diberi? Saya rasa ia wajar. Kenapa? Kelonggaran ini diberi sebagai satu kemudahan, bukan kelebihan. Apa yang saya maksudkan dengan kemudahan, ya? Contohnya, ada orang dia bekerja daripada, contohnya pihak media. Media adalah frontliner yang tidak didendang sepanjang pandemik ini. Kalau you all sedar, daripada pandemik 1.0, apabila semua orang buat dalgona coffee, semua orang main musical chair dekat rumah, media masih turun ke padang dan buat press conference, buat live coverage press conference, cover semua isu, pergi ke pusat kuarantin, pergi ke pasar borong selayang dan sebagainya. Media tidak pernah berhenti bekerja. Mereka memberikan kita informasi tanpa berhenti. Alright, dan orang media ini dia bekerja daripada point ke point, daripada office dia pergi ke lokasi A, dia ambil gambar, dia pergi ke lokasi B, dia buat live coverage, dia pergi ke lokasi C dan sebagainya. Jadi mereka, bayangkanlah bila restoran tak boleh dine in, korang tahu tak, diorang makan dalam kereta, diorang makan dekat bawah pokok, diorang makan, because restoran tak boleh dine in. Jadi golongan frontliner, golongan yang terpaksa pergi ke kerja, dan dia bukan dia pergi kerja masuk office sahaja, dia point to point. Contohnya pembandu JNT, DHL dan pos laju kita, mereka bekerja daripada, dia ambil barang and then dia pergi hantar-hantar dah pukul 1 petang. Dia lapar, dahaga dan dia nak solat Zuhur. Dan dia tak ada tempat dia boleh pergi sebab tak boleh dine in, tak boleh duduk, tak boleh buat apa-apa. Bayangkanlah dia orang bawa motor. Kalau abang-abang Grab pun dia pergi masuk ke dalam premis seperti restoran-restoran nak ambil makanan tu, mereka tidak dibenarkan menunggu di dalam. Suruh tunggu kat luar. Jadi bilanya dia orang nak makan, dia orang ni penat dah drive dalam cahaya matahari yang terik. Kami tak apa. Okey, saya lah, saya kerja kat swasta, majikan dah sediakan semua. It's okay. Bayangkan yang lain. Jadi ini adalah satu kelonggaran yang diberikan sebagai kemudahan, bukan kelebihan. Untuk golongan sebegini, ini adalah satu berita baik. Sekarang you all tak payah makan atas motor, abang-abang tak payah solat Zuhur bawah pokok panas.
you boleh masuk ke premis ini, pastikan anda telah divaksinasi, majikan pastikan pekerja anda telah divaksin supaya mereka dapat gunakan kemudahan ini. Jadi tak tala kerja cari rezeki yang halal tu, dia punyalah penat, lelah, dahaga tu, bagilah dia duduk, minum air, makan, nikmati makanan rezeki yang dia cari tu, dan bagilah dia semayang dan solat dengan aman, tenang, damai, dan continue bekerja. Faham tak? Itulah sebabnya mengapa kelonggaran ini penting. Ia kemudahan. Ini bukannya satu kelonggaran untuk influencer-influencer pergi makan dekat restoran sana sini, buat review lah, bawa anak-anak ambil gambar, buat story lah, just nak naikkan story view. Ataupun, you know, ini bukan satu kelebihan yang diberikan supaya anda boleh panggil rakan-rakan daripada alumni sekolah, daripada tempat-tempat yang berbeza, dan buat gathering dan makan. No, it's not for that. Ia adalah satu kemudahan yang diberikan, bukan kelebihan. Kena faham kat situ. Kalau kerajaan tak buka juga, tak bagi juga, macam mana golongan ni? Cuba you all bagi tahu. Ya, ada kadang-kadang contohnya ialah balik kerja, macam saya dah habis kerja, saya nak pergi beli sesuatu. Saya nak pergi beli, nak pergi account safe ke apa benda, nak beli barang lah sebelum balik. Ya, saya nak makan sekejap. Jadi kalau saya dah, faham tak, saya dah habis shift, saya dah keluar kan. Kalau saya nak makan sekejap tu, sama ada saya kena tapau dan makan dalam kereta, ataupun saya kena balik rumah, makan, lepas tu keluar balik, beli barang dan baru habis. Jadi bila kelebihan sebegini diberi, mudahlah untuk kita uruskan urusan-urusan seharian. Contohnya pergi beli barang dekat mall. Memanglah kita semua sekarang seakan shopping online. Bukannya kita berhenti shopping. Kita masih shopping, cuma kita shopping online. Jadi ada setengah-setengah perkara yang kita tak boleh nak beli online. Macam saya, sepanjang lockdown ni dah dua pasang kasut saya koyak. Tak tipu ya, ada satu kasut tu ketika saya nak photoshoot. Nasib baiklah dia, saya pakai baju kurung, jadi tak nampak, koyak dah. Saya tak boleh beli kasut online. Saya mesti kena try juga. Kadang-kadang saiz saya 5, kadang-kadang saiz saya 6, kadang-kadang saiz saya 4. Jadi saya tak boleh beli kasut online. Satu-satunya benda yang kalau saya beli, adalah, tak adalah langsung, tak ada. Ada kasut-kasut saya yang saya beli online, tapi tak tepat. Jadi saya menunggu untuk boleh masuk ke premis-premis sebegini supaya saya boleh beli kasut. Kalau satu demi satu kasut koyak di dalam pandemik ini, di dalam lockdown ini, maka pada satu hari saya kena berjalan berkaki ayam. Tipulah tu kan. Sebenarnya kat Tesco Giant pun boleh beli juga. Tapi masalahnya saya nak juga pergi kat shopping mall macam IOI dan sebagainya untuk beli kasut yang saya suka. Jadi ini adalah kemudahan yang diberi untuk kita. Jadi saya rasa kalau kalian nak gunakan kelebihan ini, apa yang you kena simpan dalam hati adalah janganlah cari kawan-kawan sepupu sepapat yang seorang duduk dekat daerah X, seorang duduk dekat daerah Y, seorang dekat Cerah, seorang dekat Kajang, seorang dekat Belabar Lakong, jom semua pergi shopping ramai-ramai. Dah habis esok seorang positif, semua kena kuarantin, dah tak guna dah. I don't think you should do that. What you should do is, kalau anda dan suami memang duduk satu rumah, nak pergi beli sesuatu, then you boleh pergi sebab memang you satu rumah. Then you pergi beli dan settlekan apa yang perlu dan balik. Jangan berinteraksi secara sosial di sana. Contohnya, you know, jumpa orang lain dan sebagainya. Ataupun anda dengan ibu duduk di rumah yang sama, maka anda nak bawa ibu pergi beli spek mata baru, ataupun mak kata apa ni, sweater dia dah koyak, nak belikan sweater untuk mak, boleh bawa. Sebab anda dengan mak memang duduk serumah. Jadi kalau tiba-tiba salah seorang jadi close contact, memang seseorang lagi pun akan jadi close contact juga. Jadi tak menambah atau mengurangkan risiko. So that is fine. Itu you boleh buat. Ya, tetapi saya masih tak setuju untuk bawa kanak-kanak pergi ke premis-premis sebegini walaupun dibenarkan oleh kerajaan, kerana saya susah nak percaya ke tahap kejujuran orang di sekeliling. Namun, kelebihan dan kemudahan untuk membawa anak-anak ini boleh digunakan. Jika contohnya anda bawa anak untuk check up pergi hospital and then you nak stop by, anak dah lapar dah, tak boleh nak buat apa-apa dah. Awak pun ingat pukul 10 dah boleh balik dah, tapi lama tunggu doktor dekat hospital, dekat klinik dan sebagainya, dah pukul 12 lebih dah. Jadi dah tak boleh nak buat apa. Jadi bolehlah duduk makan dengan anak-anak tu walaupun dia orang 7-8 tahun. Duduk makan bagi tenang sikit ni. Kita anak-anak ni, kalau mak-mak ni, kalau anak lapar dah stres sangat dah. Kalau nak balik contohnya 40 minit, 45 minit ada roadblock lagi, jadi susah. Jadi bolehlah duduk makan. Jadi itu adalah sebab kenapa kelebihan ini diberi. Ia adalah satu kemudahan. Bukan kelebihan guys, bukan oh saya dah vaksin dah, saya nak buat status lah. No, it's not for that.
Alright. Dan kelebihan ini juga, contohnya anda bawa anak pergi ke mana-mana institusi, macam contohnya pergi buat IC, pergi buat benda-benda sebegitu, dan you know dia dan you nak belikan something untuk anak on the way, nak belikan baju, nak belikan stationery. Anak pun kadang-kadang macam, mami dah lama tak bawa saya, mami ni daripada hari tu COVID tak habis-habis. Okay lah, so you bawa ketika tak ada crowd, you make sure dia ada mask, dia ada face shield. Anak pun dah agak besar, tak grumpy waktu tu, tak adalah throw tantrum, tak mengantuk, jadi you boleh pergi dan balik dengan cepat dan sebagainya. So ini adalah bagaimana kemudahan ini boleh digunakan. Jangan sekali lagi kita rakyat Malaysia, kita tak nak sekali lagi kita salah gunakan kemudahan ini dengan buat gathering, curi-curi berjumpa-jumpa, apa ni, gertak abang restoran, gertak orang kat depan mall tu dan sebagainya. Dan kita rakyat Malaysia sebenarnya kita adalah golongan yang sangat berhemah. Walaupun kita sangat jaga disiplin, tapi kalau orang lain kita nampak mask dia dekat bawah hidung pun, kita takut nak tegur dia. Dah lah abang, orang-orang yang mask bawah hidung ni semua gagah-gagah, gagap-gagap kan. Kita ni takut sekali dia tiup habis aku terkebang. Punyalah takut nak tegur dia, jadi kita pun duduk diam je. Yeah, so hopefully the second time kita diberi kelonggaran, tolong tegur orang lain. Kalau kita nampak orang depan kita ataupun orang belakang kita gertak abang-abang security guard, abang-abang petugas-petugas yang jaga di premis-premis sebegini, tolonglah abang security itu untuk bertekak bergaduh dengan orang itu. Sebagai rakyat Malaysia, kita juga punya tanggungjawab dan hak. Bukannya owner kepada premis itu sahaja. Alright. Dan ini yang saya katakan, sebab tu tajuk saya wajar atau tidak. Kelonggaran ataupun kemudahan itu wajar. Tetapi wajar untuk tujuan yang betul. Ada sebab kenapa kerajaan perlu berikan kelebihan sedemikian. Sebab ada ada needs, ada demand. Ya, ada orang yang suffer. Orang-orang yang balik kerja malam, dia dah tak larat dah, dia penat dah. Dia balik contohnya, dia bekerja di Petaling Jaya. Dia pulang ke Kajang, perjalanan tu jauh, nak suruh dia tapau sampai balik rumah dah 45 minit. Daripada lapar dekat Petaling Jaya sampai dekat Kajang dah lapar tahap gaban. Sebab itulah kita benarkan dia duduk dan dine in makan. Hungry man is always an angry man. Hilang, settlekan dia punya kelaparan tu. Jadi dia pun rasa macam, okay lah, penat aku cari rezeki yang halal, at least aku dapat menikmati rezeki ini dengan aman dan tenang. Jadi kita berikan dia kemudahan untuk makan dengan aman, damai, makmur dan sejahtera. That is why we allow, that is why the government allowed benda-benda itu. Bukan untuk kita berjimba-jimba.